tentang isu menggunakan dana insan untuk dana pilihan raya. Adakah benda ni mungkin, maksudnya boleh dilakukan, ambil duit dalam pembandaran negeri tu yang khas untuk insan, tiba-tiba menteri besar pakai duit tu bagi dana pilihan raya, boleh ke buat benda ni? Nah, dia macam ni, I give you a very simple example. Okay. Baru-baru ni, ni Ahad, Sabtu lepas, kita nampak apa yang berlaku kat Kemaman. Okay. Kononnya calon Perdana Menteri dinaikkan. Okay. Tapi kenapa dinaikkan, kenapa sampai PRN, PRK, adalah sebab ada unsur rasuah yang berlaku di Kemaman pada calon yang sebelum ni. Dan dibuktikan. Kalau betul Selangor ataupun Menteri Besar sendiri kita yang buat macam tu, why is so difficult untuk buktikan? Dan kalau saya boleh bagi pandangan, di peringkat kerajaan negeri, kita bukan macam peniaga pasar malam sekarang pun, dia ada sistem paywave lah, finance system. So kalau di peringkat kerajaan negeri, kita ada kawalan-kawalan kita yang perbelanjaan, penggunaan duit ataupun dana ni bukan suka-suka digunakan oleh YB Esko ataupun Datuk Menteri Besar. Kita ada kita ada pembendaharaan negeri, pegawai kewangan yang bukan mengawal. Semua yang bekerja dekat SUK Sangor tu adalah pegawai politik. Ada penjawat awam. Yang kadang-kadang mungkin orang yang menyokong Perikatan Nasional Dan majoriti yang mengawalnya ialah penjawat awam. Bukan di peringkat exco ataupun kita bagi kabinet lah. So Hamzah Sanudin cuba bagi gambaran macam duit tu kita boleh ambil, bawa keluar, lepas tu kita guna bagi dekat orang untuk pilihan raya, kan? Semudah itu. Mungkin dia buat begitu. Okey, pertanyaan. Adakah dia buat begitu? Adakah Datuk Hamzah Sanudin buat macam tu? Ini pertanyaan. So ada sejarah dengan apa, bekas ketua pemuda dia? So, ini pertanyaan. Okey, baik. Kita serahkan kepada YB Hamzah Sanudin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kita pergi kepada isu seterusnya. Terjawab ya. Maksudnya duit tu tak semudah itu untuk dia dikeluarkan. Memang dana insan ni ada vote ya, yang digunakan khas. Nak keluar pun ada penjawat awam yang akan jaga. Dan kemudiannya pendaftaran tu, dia ada ya, macam diterang oleh Saudara Ruben tadi, ia bukan satu pendaftaran yang dilakukan tanpa sukarela. Kena ada kata apa, stage-stagenya, pre dan juga kata apa, activation periodnya. So jelas benda ni memang kata apa, hanya isu-isu pilihan raya je lah.